Kasus pembunuhan janda muda asal Kendal yang dicor dalam bak mandi menuai banyak misteri. Keluarga korban mengaku bila sang buah hati tak terlibat hutang piutang dengan pelaku. Terlebih pelaku bersama istri sempat datang ke rumah korban 2 hari usai pembunuhan. Pembunuhan Fitria Anggraini, seorang janda muda asal Kendal yang dicor semen dalam bak mandi, masih menuai banyak misteri. Pihak keluarga menampik alasan pelaku yang membunuh karena menagih hutang kepada Fitria. Pihak keluarga mengaku bahwa pelakulah yang sering berhutang kepada korban. Pasalnya keluarga pelaku sendiri tergolong kurang mampu secara finansial. Soal hutang itu saya enggak tahu. Yang tahu mah dia itu sering pinjam anak saya gitu loh, Mas. Oh, Mas sering pinjam. Sering pinjam. Pelakunya. Pelakunya itu bukan anak saya. Cerita sama istri saya, katanya uang saya dipinjam sama keluarga jadi. Polisi pun masih mencari kemungkinan lain atas kasus tersebut. Pelaku sendiri merupakan residivis dan pernah terlibat 2 kejahatan lain. Punya hubungan asmara kurang lebih 4 bulan dan pada saat kemarin sebelum dieksekusi oleh pelaku, mereka juga melakukan hubungan yang dalam hal ini seperti suami istri. Kemudian karena pelaku tersinggung akhirnya dihabisi. Hingga kini keluarga korban masih menunggu hasil penyelidikan polisi. Keluarga berharap pelaku dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.